Terima kasih para seluruh peserta, diharapkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FTSP di Institut Teknologi Nasional Bandung, dan juga akan dilanjutkan oleh Bapak Dekan untuk menyerahkan sertifikat kepada narasumber. Kepada Bapak Bernadius Herbudiman STMT, dipersilahkan. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Olivia Salam PCMP dari Wakil Ketua Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Yunita Sari, Magister Pendidikan dari Tim Nasional Futsal Putri Republik Indonesia. Yang kami hormati para pimpinan ITNAS yang hadir pada kesempatan ini, Pak Alfanika Jati Latif, Direktur BKA, Ibu Dr. Engineering Fitri Sejati, Direktur BKP, beserta seluruh jajaran, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya dimohonkan maaf Ibu Rektor berhalangan hadir pada pagi ini dan memberi tugas kepada saya untuk memberikan sambutan pada acara pagi ini. Hari ini kita merayakan Hari Kartini dengan tema besar kesetaraan dan pemberdayaan kaum perempuan menuju SDGs 2030. Saat ini memang masih dijumpai, meskipun sebetulnya sudah diupayakan cukup lama, bahwa masih dijumpai kesenjangan gender, baik di bidang politik, akses terhadap sumber daya, juga kepemimpinan, manajemen, baik di perguruan tinggi, sekolah, perusahaan, dan sebagainya. Dan menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk selalu memperjuangkan itu. Juga masih dijumpai saat ini kekerasan yang masih dialami terhadap perempuan, yang bukan hanya dijumpai di tempat-tempat umum, tapi juga bahkan di sekolah, dan juga di perguruan tinggi, dan bahkan di rumah tangga. Jadi itu juga menjadi keprihatinan yang harus diperhatikan untuk diperjuangkan di kemudian hari. Nah, pada kesempatan ini kita sudah bersama-sama dengan para narasumber, Ibu Olivia dan Ibu Yunita, dan semoga memberikan pencerahan kepada kita semua di Hari Kartini ini, yang kebetulan ITNAS pada kesempatan ini juga merayakan ulang tahunnya yang ke-50 dan seluruh kegiatan yang diselenggarakan pada tahun ini didedikasikan untuk merayakan pencapaian 50 tahun ITNAS. Dan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dan juga peserta yang hadir secara online, hari ini kita akan mencermati topik kesetaraan dan pemberdayaan kaum perempuan menuju SDGs 2030, ya, karena memang menjadi keprihatinan bersama, bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi masyarakat global yang sudah berkomitmen bersama-sama untuk mencapainya pada tahun 2030, salah satunya SDGs nomor 5, yaitu kesetaraan gender. Dan kepada rekan-rekan mahasiswa semua, saya ucapkan selamat berseminar, dan kita dedikasikan hari ini juga untuk memperingati Hari Kartini atas segala jasa dan perjuangannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga semua tetap sehat, dan semoga seminarnya sukses. Terima kasih Ibu Narasumber, terima kasih para panitia. Selamat pagi. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Bernadius. Selanjutnya, Bapak Bernadius Herbudiman STMT akan memberikan sertifikat terlebih dahulu, Pak, kepada kedua narasumber kita. Kepada narasumber yang pertama, Ibu Dr. Randa Olivia,
Dan narasumber yang kedua, Kak Yunita Sari, persilakan untuk maju dulu terlebih dahulu ke depan. Baik, selanjutnya mari kita memasuki acara utama pada siang hari ini. Kita telah bertemu dengan dua narasumber tadi. Narasumber tersebut merupakan wanita hebat. Yang pertama yaitu Wakil Ketua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia, Ibu Dr. Randa Olivia Khadijah Slampesi MP. Dan narasumber yang kedua merupakan futsal player Timnas Indonesia, yaitu Kak Yunita Sari MPD. Sebelum memanggil kedua narasumber, mari kita lihat terlebih dahulu profil kedua narasumber kita. Baik, narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Dr. Randa Olivia Khadijah Slampesi MP. Beliau merupakan Wakil Wali Kota Perempuan pertama di Ambon, Maluku periode 2006 hingga 2011. Beliau juga merupakan pelopor partisipasi aktif perempuan Maluku di Musrembang dari tingkat desa hingga tingkat provinsi. Beliau juga dianugerahi Manggala Karya Kencana dari Kepala BKKBN RI tahun 2009 dan tahun 2010 mendapatkan rekor MURI untuk kunjungan ke rumah warga terbanyak mencapai 5.000 rumah Ambon bebas narkoba. Dan pada saat konflik Ambon, beliau juga sebagai duta perdamaian dan juga mewakili komunitas muslim di Canberra, Australia. Saat ini beliau sebagai aktivis organisasi menjadi ketua forum pemberdayaan perempuan dan juga ketua kokus perempuan politik Indonesia Provinsi Maluku. Beliau juga sekarang sebagai penyair perempuan Maluku dan sudah banyak dibukukan ya Bu ya puisi-puisinya. Dan juga beliau mempunyai rasa prihatin dan peduli terhadap ketidakadilan yang selama ini dijalani para perempuan, khususnya di Indonesia Timur. Dan ini menjadikannya beliau tertarik kepada politik, pendidikan, dan kesetaraan bagi perempuan Indonesia tanpa terhalang oleh wilayah, suku, budaya, dan agama. Selanjutnya, narasumber yang kedua. Narasumber kita yang kedua yaitu Kak Yunita Sari MPD. Beliau merupakan futsal player Timnas Indonesia yang lahir di Bandung tanggal 8 Juni tahun 1991. Ini aset Kota Bandung juga ya Kak Yunita ini. Beliau juga menyandang pendidikan terakhir S2 Pendidikan Olahraga dan beberapa pengalaman pekerjaan menjadi asisten dosen
di jurusan FPOK UPI, jurusan pendidikan kepelatihan, asisten pelatih di Kabupaten Bandung, dan asisten pelatih di Kota Bandung bidang Komnas. Lalu di sini ada beberapa penghargaan atau piagam yang telah dicapai oleh Kak Yunita, yaitu tahun 2014 menjadi partisipan dan juara satu nasional putri, 2014 juga memenangkan winner of women national futsal championship 2014, lalu juga menyandang prestasi yang diraih dari Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, tahun 2015 menjadi partisipan dan winner first UISF UITM International Sport Fiesta, lalu memenangi prestasi yang diraih sebagai juara 3 internasional piala AFF Club Futsal Championship 2015 Asia Tenggara, dan tahun 2017 sebagai partisipan SEA Games Malaysia, dan 2018 AFC Futsal Championship 2018 di Thailand. Banyak sekali ya ini penghargaan dan piagamnya. Selanjutnya mari kita sambut kedua narasumber kita untuk bergabung dengan kita pagi hari ini. Silakan kepada Ibu Dr. Anda Olivia Khadijah Santesi STMP dan Kak Yunita Sari M untuk duduk bersama kita pagi hari ini. Baik, untuk memulai acara hari ini, pertama-tama nanti akan ada pemaparan dari kedua narasumber. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Olivia selaku Wakil Ketua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia. Saya persilahkan untuk Ibu menyampaikan materinya selama 20 menit ke depan ya, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Bhinneka, salam sehat. Terima kasih pada kesempatan yang pertama ini, saya mau mengucapkan selamat Hari Kartini untuk kita semua, karena tentu Hari Kartini bukan untuk perempuan saja, tetapi bagi seluruh warga bangsa, karena merupakan kontribusi yang luar biasa bagi bangsa ini. Mengawali materi saya tentang kesetaraan dan pemberdayaan perempuan menuju SDGs 2030, saya ingin mengutip sepenggal dari surat Kartini untuk mengawali webinar kita di hari ini. Kamu tahu moto hidupku, aku mau, dan dua kata, mohon maaf, pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan, bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergilah berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Sepenggal surat Kartini kepada Nyonya Abendanon pada tanggal 4 September 1901. Baik, kita sekarang membincangkan tentang SDGs, tentang kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, padahal 100 tahun yang lalu, Kartini sudah memperjuangkan itu. Sebelum dunia global berbicara soal pertama MDGs, Millennium Development Goals, yang berakhir di 2015, kemudian berlanjut dengan sekarang Sustainable Development Goals, 2015 sampai 2030, padahal 100 tahun lalu, Kartini sudah lebih dulu
mengungkapkan kebenaran tentang perlunya kesetaraan bagi perempuan saat itu, perempuan-perempuan di Jawa. Ada juga surat Hari Kartini ini menginspirasi kami untuk semakin banyak kita bisa mengetahui apa saja yang dituliskan Kartini. Apa saja yang dijadikan cita-cita Kartini yang kemudian dia harus menjadi korban. Kami di Komisi Nasional Anti-Kerasan Terhadap Perempuan menyebutkan Kartini juga korban. Korban dari poligami yang harus dia lakukan. Korban dari emansipasi yang harus dia sampaikan. Dan harus meninggal muda di usia 25 tahun. Nah, ada kata-katanya dalam beberapa suratnya juga yang dikumpulkan dalam buku Harapan Kami, tolonglah bantu kami agar usaha kami berguna bagi bangsa kami dan terutama bagi kaum perempuan bangsa ini. Tolonglah kami untuk membebaskannya dan bebas dari beban berat yang diletakkan di atas bahunya oleh adat lama turun-temurun. Tolonglah kami untuk menaikkan derajat, ya, untuk mewujudkan perempuan dan ibu sejati agar lebih siap menjalankan kewajiban yang benar. Kewajiban yang ditetapkan oleh ibu alam sendiri kepada perempuan, yaitu pendidik pertama umat manusia. Bukan tanpa alasan orang mengatakan kebaikan dan kejahatan diminum anak bersama air susu ibu. Ini betapa pemikiran-pemikiran Kartini 100 tahun lalu sudah mendahului SDGs yang sedang kita bincangkan saat ini. Kita mengenal gender, selalu disebut-sebut, kadang ini masih banyak juga yang salah paham, seolah-olah gender itu jenis kelamin. Padahal gender itu kan sebenarnya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Di mana perempuan dan laki-laki memang beda secara biologis, tetapi bukan dalam hal potensi, kompetensi, dan kesempatan. Kalau kita membincangkan SDGs tujuan kelima tentang kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan, ini jelas sangat erat kaitannya dengan apa yang sudah dipikirkan dan dicita-citakan dan disampaikan oleh Kartini melalui surat-suratnya. Tentang bagaimana diskriminasi itu sudah harus dihapuskan. Tentang bagaimana kekerasan terhadap perempuan itu juga harus dihapuskan, dieliminasi. Lalu kemudian, kenapa kekerasan terhadap perempuan sekarang kita membincangkan perkawinan anak yang 100 tahun lalu itu sudah dibilang oleh Kartini. Dan dia masih ada sampai sekarang. Perkawinan anak itu dari zamannya Kartini sampai zamannya kita hidup sekarang itu masih tinggi. Dan bahwa itu adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan dan adalah diskriminasi yang melanggar hak asasi manusia. Kita juga di SDGs ini memastikan adanya kepemimpinan perempuan di ruang publik. Yang memang ini selalu jadi perdebatan. Bicara kesetaraan, semua orang selalu berdebat. Antara orang yang menyenangi, yang sudah berada di zona nyaman, untuk tetap perempuan itu harus di ruang domestik. Kita terlahir, terbesarkan, dan terinternalisasi dengan budaya patriarki yang memposisikan posisi laki-laki itu sebagai relasi kuasa yang lebih dari perempuan. Karena kita dibentuk oleh budaya itu, mau tidak mau maka pasti cara pandang kita selama ini selalu melihat perempuan itu sebagai kelompok rendah. Dia hanyalah substitusi, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mencapai kesetaraan gender? Lalu bagaimana pemberdayaan itu bisa dilakukan untuk kemudian negara ini betul-betul adil dan setara? Adil dan setara dalam hal akses bagi perempuan itu terpenuhi. Kita sebut APKM ya, akses, partisipasi, kontrol maupun manfaat. Nah, ini saya cepat-cepat saja. Kenapa ini kita harus setara? Kenapa kita Kartini bicara, SDGs bicara, undang-undang kita, konstitusi kita. Kita bicara kita setara kan memang dijamin oleh konstitusi. Konstitusi kita itu memuat hak-hak asasi tentang manusia. Coba kita cari,
Adakah dalam satu frasa atau satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar kita yang menyebutkan bahwa ini adalah hak laki-laki Indonesia saja? Hak pendidikan, hak pemerintahan, hanya untuk hak orang Jawa saja. Tidak ada satu frasa pun yang dalam konstitusi kita memuat tentang penegakan dan diskriminasi atas dasar agama, atas dasar jenis kelamin, suku maupun ras. Sehingga memang benar-benar konstitusi kita itu memuat hak asasi manusia. Nah, selain Undang-Undang Dasar 45, kita punya peluang, landasan pijak. Kalau kita bicara, kok nanti ada yang kelompok yang tidak menyukai kesetaraan gender menyebutkan, kenapa sih perempuan-perempuan ini pada berebut-berebut cari jabatan, pada berebut-berebut ingin diposisikan? Loh, itu jaminan negara buat kita. Selain dijamin oleh konstitusi, juga ada berbagai aturan, kebijakan, landasan pijak yang sudah diberikan. Seperti Undang-Undang nomor 5 itu tentang KET, ratifikasi ya, negara kita konvensi sudah meratifikasi. Kemudian Undang-Undang 7 tahun 84, ini ratifikasi konvensi CEDAW. Konvensi CEDAW ini juga menjadi dasar kerja kami di Komnas Perempuan. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Bahkan negara kita mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. Saking pentingnya kesetaraan gender ini sampai negara itu mengeluarkan kebijakan bahwa mulai dari perencanaan sampai penanganan, pembangunan, pengawasan itu harus berperspektif gender. Tapi apa yang terjadi? Ya, sampai sekarang ini kan cerita Kartini 100 tahun lalu itu masih berwujud dan bernyata dalam keseharian kita yang sudah ratusan tahun ini. Nah, apa seperti apa yang kita lihat gitu? Kesetaraan gender ini belum betul-betul diimplementasikan dari kebijakan maupun konstitusi kita. Data Komnas Perempuan tentang kekerasan berbasis gender itu kami biasa setiap tahun membuat meluncing namanya Catahu, catatan tahunan Komnas Perempuan, merupakan dokumentasi kompilasi data kekerasan terhadap perempuan yang kami dapatkan dari seluruh Indonesia bersama mitra-mitra. Nah, pada tahun 2000, jadi kami menyampaikannya kemarin tanggal 7 Maret itu biasa menjelang Hari Perempuan Internasional. Nah, itu Catahu 2022 itu mendeskripsikan angka-angka catatan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2021. Itu ada penaikan ya, tahun 2020 ke 2021. Luar biasa tinggi, dan itu naik 50% ya. Jadi ini angkanya luar biasa. Bisa dilihat. Ini kemudian ini data-datanya yang kami lihat menjadi catatan khusus bagi kami bahwa kekerasan berbasis gender online itu dia luar biasa signifikan naiknya. Karena kita sudah berada di masa pandemi COVID yang semuanya hidup dengan gadget, internet, dunia maya, ini juga punya potensi luar besar terjadinya kekerasan berbasis gender. Dia naik signifikan ya, dari tahun 2020 yang tadinya cuma 940 kasus, di tahun lalu dia menjadi 1721 kasus. Dan inilah bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender yang kemudian mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan yang dialami, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan ekonomi. Lanjut lagi, akar masalahnya apa? Nah, akar masalah ketidaksetaraan dan kekerasan itu terjadi karena tiga hal. Budaya patriarki yang tadi saya sampaikan. Tanpa sadar, kita itu semua terbawa cara berpikir kita yang memahami bahwa peran dan posisi serta hak perempuan itu dia lebih rendah. Perilaku masyarakat dan tokoh masyarakat, bahkan aparatur pun mendukung itu. Lalu kemudian ada terjadi relasi kuasa yang timpang, baik itu di rumah, di lingkungan kerja, di dunia pendidikan, maupun di masyarakat. Ada juga pemahaman agama yang bias gender.
dan juga kebijakan-kebijakan diskriminatif yang bias gender yang ini melanggengkan terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang berdampak pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Ya, dampaknya ada marginalisasi, peminggiran perempuan, ada subordinasi, ada pelabelan negatif. Kan perempuan tuh banyak nih pelabelan negatif nih. Nah, kamu sih gitu, cengeng lah. Apakah laki-laki tidak cengeng gitu? Apakah cengeng itu hanya milik perempuan? Misalnya seperti itulah, nah, manja lah dan macam-macam lah. Hal-hal yang dianggap tidak baik itu selalu dilabelkan kepada perempuan. Nah, kemudian ini realitasnya ya, kita, saya cepat aja waktu saya sudah hampir habis sekali ya, realitas bahwa memang kita butuh ada perubahan cara pandang untuk kita bisa mencapai kesetaraan dan pemberdayaan manusia. Nah, solusinya adalah seperti apa? Kita butuh penguatan kapasitas individu, baik laki-laki dan perempuan, membangun dan menguatkan prinsip kesalingan. Kami menyebutkannya prinsip kesalingan, bukan kepalingan. Seseorang itu tidak boleh paling dari yang lain. Gitu. Di rumah tangga yang ada itu harus saling, saling hormat suami ke istri, begitupun sebaliknya. Saling berkomunikasi, bukan yang paling. Tapi dalam cara berpikir patriarki, suami itu paling, relasi kuasa itu. Karena memposisikan suami itu paling, maka dia seolah-olah berhak melakukan apa saja terhadap perempuan, apakah itu istrinya maupun anaknya. Sehingga bentuk kekerasan di dalam rumah tangga itu menjadi pelaporan paling tinggi. Kekerasan terhadap istri dan kekerasan terhadap perempuan. Karena memakai prinsip kesalingan, kepalingan, bukan kesalingan. Gitu ya. Ini saling dalam positif ya, bukan saling negatif ya. Gitu. Nah, solusinya juga ini pelibatan tokoh masyarakat, teman-teman ITENAS luar biasa, saya mengapresiasi kegiatan seperti ini karena ini salah satu bentuk edukasi kepada publik bagaimana kesetaraan itu bisa diwujudkan. Bagaimana pemahaman relasi kuasa itu mulai bisa diminimalisirkan. Karena tidak semua orang sepakat dengan itu. Egoismenya lebih mendominasi ya dari cara berpikir yang lebih berperspektif keadilan dan kesetaraan. Dan kita perlu untuk membangun dan menguatkan jejaring antar berbagai elemen masyarakat ya, para akademisi gitu ya, dengan kami misalnya di Lembaga Nasional HAM. Nah, ini butuh kerjasama untuk kemudian akan berdampak kepada adanya berbagai advokasi kebijakan yang lebih berperspektif keadilan. Karena memang banyak juga kebijakan-kebijakan, misalkan kami menemukan di Komnas Perempuan ada 421 kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan atas nama otonomi daerah. Misalnya, melarang di sekolah negeri, melarang orang siswa yang non-muslim tetap harus pakai jilbab. Itu sempat hit di mana-mana. Padahal itu sekolah negeri ya, itu nggak boleh gitu. Itu termasuk kebijakan diskriminatif gitu. Memaksakan ya, ada keharusan-keharusan perempuan jam malam diberlakukan. Nah, itu ada kebijakan daerah yang mewajibkan jam malam dan ini menjadi catatan paling kelam di Komnas Perempuan karena dia menimpa seorang perawat yang pada saat kebijakan daerah itu dilakukan, saya boleh berkisah sedikit ya, minta waktunya, beliau pulang dinas malam, dan ditangkap Satpol PP dituduh sebagai perempuan tidak benar. Ditangkap, dipaksa, diperlakukan tidak wajar, padahal beliau adalah perawat yang memang harus pulang tengah malam, ganti shift. Karena perda itu diberlakukan, beliau kemudian ditangkap, dan berdampak kepada suaminya yang buruk, kemudian dibully. Mereka kemudian dirudung bahwa perempuan istrinya itu adalah perempuan yang tidak benar. Sudah dijustifikasi karena keluar malam. Padahal dia sedang hamil. Dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja terhadap perempuannya, juga suaminya, malu, dibully oleh warga masyarakat sekitar, dan ibunya tuh harus meninggal. Mereka berpindah tempat. Itu dampak. Kami setiap kali menceritakan kisah ini, kami menangis.
karena kesalahan kebijakan daerah yang atas nama moralitas, tapi kemudian menyampingkan kebenaran yang sebenarnya. Perempuan itu harus meninggal dan suaminya itu juga harus mengungsi, ya, diungsikan karena tidak diterima oleh masyarakat, karena sudah dijustifikasi sebagai warga yang bermasalah. Ini bentuk-bentuk kebijakan diskriminatif yang seharusnya tidak boleh terjadi. Nah, kalau ada waktu lagi, sebenarnya ini sih kita apa yang harus kita lakukan dengan berdaya seperti memberi akses pendidikan kepada perempuan. Ini perempuannya kadang-kadang kalau di beberapa daerah di Indonesia yang masih luar jangkauannya agak jauh, ya, secara geografis, anak perempuan itu putus sekolah tidak biasa tidak dilanjutkan, dikasih kesempatan buat laki-lakinya, ya, karena nanti kan perempuan ada pandangan masuk ke dapur juga gitu. Jadi ngapain sekolah tinggi-tinggi? Tapi saya lihat di sini banyak yang sudah di perguruan tinggi, tentu pandangan itu tidak berlaku di sini. Nah, ini ada beberapa catatan mungkin bisa dibaca apa yang harus kita lakukan baik di ekonomi maupun termasuk politik. Kami melihat kesempatan partisipasi perempuan di politik itu masih sangat minim, tapi saya apresiasi dan bangga luar biasa kepada Rektor ITENAS, seorang perempuan hebat, Profesor Melinda, kalau saya tidak salah. Selamat, dan ini merupakan, kami membuat list juga beberapa perempuan, tokoh-tokoh perempuan pengambil kebijakan, termasuk di akademisi. Gitu. Jadi ada, sudah banyak ternyata muncul rektor-rektor perempuan. Ini langkah yang luar biasa, ya, di atas, di antara hegemoni laki-laki. Khususnya mohon tanda kutip, ini pemahaman yang selama ini patriarki bahwa dunia teknik itu dunia laki-laki. Ini yang juga harus kita hapuskan pemahaman seperti itu, kan, ya. Oke, nah apa yang harus anak muda lakukan di sini? Mari, saya mengajak untuk kita mencoba mencerna ulang cara pandang kita. Untuk kemudian itu bermanfaat untuk kita bisa mengedukasi publik maupun mengedukasi orang-orang kita. Lalu kita mengimplementasikan. Saya mengharapkan anak-anak muda, kan generasi sekarang ramah dengan media sosial gitu, ya. Mungkin melalui media sosial pesan-pesan itu bisa tersampaikan sehingga secara perlahan-lahan cara pandang kita bersama menjadi jauh lebih baik. Harapan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan melalui SDGs 2030 insya Allah akan bisa terlaksana. No one left behind, itu motonya. Dan yang terakhir ini, saya selalu mengutip, senang dengan apa yang ditulis oleh Kartini, karena banyak maknanya. Kamu tahu moto hidupku, aku mau, dan dua kata sederhana ini telah membawaku melewati gemunung kesulitan. Aku tidak mampu menyerah, aku mau mendaki gunung itu. Aku tipe orang yang penuh harapan, penuh semangat. Stella, jagailah selalu api itu, jangan biarkan dia padam. Buatlah aku selalu bergelora, biarkan aku bersinar. Kumohon, jangan biarkan aku terlepas. Walaupun saya patah di tengah jalan, saya akan mati dengan bahagia. Jalan sudah terbuka dan saya telah turut merintis jalan menuju kebebasan dan kemerdekaan perempuan Bumi Putra. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang telah disampaikan oleh Ibu Olivia. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh ditampung dulu pertanyaannya, karena kita akan langsung lanjutkan sharing kepada narasumber kita yang kedua, ya. Narasumber kita yang kedua merupakan futsal player Timnas Indonesia, Kak Yuntasari MPD. Baik, Kak Yunita, boleh sharing pengalaman kakak sebagai futsal player putri Timnas Indonesia dan juga sharing mengenai sudut pandang kakak terhadap kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Silakan, Kak. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang terhormat Bapak Dekan, mohon izin, dan Ibu Olivia. Sebelumnya saya mau berterima kasih atas undangannya Universitas Teknologi Nasional Bandung
Institut Teknologi Nasional Bandung atas undangannya, sehingga saya dapat sharing di sini dengan teman-teman, berbagi pengalaman dengan teman-teman. Kalau sebelumnya Ibu Olivia luar biasa sekali paparannya, dan banyak sekali yang poin-poin atau ilmu yang bisa kita dapat. Kalau Ibu tadi memaparkan, mungkin saya tidak ada paparan, tapi saya hanya ingin sharing, ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Ya, kalau dengan tema kita hari ini, Kartini ya, kesetaraan dan pemberdayaan kaum perempuan menuju SDGs 2030. Oke, kalau dibilang sosok Kartini ini salah satu sosok yang menginspirasi saya. Ya, dengan memiliki budi pekerti yang tinggi, semangat, kegigihan, kecerdasan yang tinggi, itu ya salah satu menjadi sosok yang luar biasa sekali bagi saya pribadi. Ya, kalau dilihat dari latar belakang saya itu seorang atlet atau olahraga. Ya, khususnya saya di bidang futsal lah. Kalau misalkan teman-teman semua tahu futsal, mungkin sepak bola. Kalau futsal ini kan lebih ke sepak bola indoor. Ya, itu. Alhamdulillahnya ada laki-laki juga di sini, saya kira perempuan karena dengan sesuai judul tema kita hari ini, Kartini, ya. Itu. Terus memang banyak yang bertanya. Dulu waktu saya sebelum saya berkecimpung atau mendalami di futsal juga banyak yang bertanya apakah putri perempuan bisa bermain bola. Itu. Memang putri bisa, wanita bisa bermain bola, bermain futsal kan memang futsal atau sepak bola itu identik dengan olahraga laki-laki. Tapi kenapa tidak? Gitu. Jadi yang perlu teman-teman sekalian tahu bahwa prestasi futsal di tingkat internasional antara putri dan putra itu lebih bagus putri dibanding putra. Gitu. Kalau misalkan putra di tingkat Asia itu masuk 10 besar, kalau untuk putri masuk di 5 besar. Kalau di Asia Tenggara, putri bisa masuk di 3 besar, bahkan bisa bersaing dengan, bisa dikatakan ranking 1 Asia Tenggara, Thailand, kita bahkan bisa menyamai mereka. Itu. Mungkin waktu terakhir di tahun 2018, event terakhir saya di AFC Women di Thailand, itu Asia. Kami bisa mengimbangi, bahkan lebih dulu kami bisa mengungguli Thailand dengan skor akhir ya kita draw. Tapi dari situ ternyata kita bisa gitu. Ternyata kita bisa sama dengan ranking 1 Asia Tenggara. Gitu. Jadi kalau dibilang prestasi futsal putri mungkin hanya terdengar prestasi futsal putra gitu kan. Mungkin teman-teman hanya mengikuti rekam jejak futsal putra tanpa disadari ternyata futsal putri itu jauh lebih baik prestasinya dibanding futsal putra. Gitu. Oke. Sedikit saya mau bercerita atau story hidup saya dari mulai masuk berkecimpung di futsal saya dari tahun 2009. Dan sebelumnya, awalnya saya bukan futsal, awalnya saya bulu tangkis. Dari kecil, saya fokus di dunia bulu tangkis sampai dengan kuliah. Saya masuk kuliah itu S1 di 2009, sejak saat itu saya masih bulu tangkis. Tapi sejak saat itu, karena mungkin masuk kuliah banyak cabang olahraga-olahraga, ya kan di UPI tentunya banyak cabang olahraga karena memiliki fakultas olahraga yang juga gitu. Saya diajak futsal, waktu itu saya juga berpikirnya ngapain futsal gitu. Ngapain perempuan main bola gitu kan. Ternyata ya udah saya ikut dengan waktu itu keterpaksaan karena diajak teman aja. Kok seiring berjalannya waktu saya bisa enjoy gitu di futsal karena kalau futsal kan cabang olahraga beregu. Ya tim gitu. Kalau misalkan bulu tangkis itu individu. Jauh lebih banyak lah temennya dibanding bulu tangkis. Ya, jadi di situ saya mulai tertarik
di tahun 2011 mulai ada timnas waktu itu, tim nasional futsal putri. Waktu itu di tahun 2011 kebetulan kita menjadi tuan rumah SEA Games 2011 Jakarta Palembang waktu dulu, dan ada cabang olahraga futsal, kita mempertandingkan cabang olahraga futsal. Nah, sejak saat itu saya belum terpanggil untuk tim nasional. Belum terpanggil, tapi beberapa teman saya ada yang seletingan saya gitu, yang memulai bareng gitu. Nah, di situ menjadi motivasi saya sendiri, kenapa teman-teman saya bisa tapi saya tidak bisa gitu. Disitulah saya menjadi motivasi buat saya sendiri. Akhirnya saya bilang ke orang tua saya bahwa saya ingin fokus di futsal. Oke, enggak apa-apa, silahkan. Asal jangan, ketika udah beralih ke futsal, jangan menyesal untuk meninggalkan bulu tangkis gitu. Di tahun 2013 alhamdulillah saya terpanggil untuk menjadi timnas Indonesia untuk SEA Games Myanmar. Dan pada saat persiapan pun saya terpanggil untuk menjadi timnas sepak bola waktu itu AFF di Myanmar. Nah, singkat cerita, 2013 saya memiliki pengalaman di tim nasional. 2014 saya lulus kuliah. Berarti saya kuliah S1 itu sekitar 5 tahun. Yang harusnya 4 tahun, saya lulus kuliah S1 5 tahun karena tertunda dengan tim nasional itu gitu. Tapi enggak apa-apa, saya merasa beruntung karena saya memiliki pengalaman yang lebih gitu. 2014 saya lulus S1. Nah, setelah itu saya berpikir, saya lulus S1, saya mau ngapain lagi gitu. Saya tetap ingin menjadi pemain futsal gitu. Prestasi saya enggak pengin cukup sampai di sini, saya pengin terus berprestasi. Terus saya berpikir, okelah, saya lanjut S2 dulu. Sambil mengisi waktu luang, saya ingin lanjut S2. Tahun 2014 saya lulus. Di tahun 2015 saya langsung melanjutkan S2 saya. 2015. Jadi di tahun 2015 itu ya mungkin orang tua saya mengalihkan saya untuk setelah lulus untuk bekerja gitu kan. Tapi saya ingin ya bekerja ini di futsal gitu. Futsal ini menjadi mata pencarian untuk saya. Itu kenapa enggak? Karena saya menjadikan hobi saya ini, pekerjaan saya ini hobi yang dibayar gitu. Jadi alangkah enaknya ya, nikmat gitu ya, kalau misalkan kesukaan kita, bidang kita udah mah kita suka, terus kita dibayar pula gitu ya, terus kita bisa jalan-jalan gratis gitu ya, keluar kota, keluar negeri gitu ya, tanpa biaya sendiri gitu kan. Gitu. 2015 saya lulus S2. Nah, singkat cerita lagi, di tahun 2017 saya kepanggil lagi untuk tim nasional untuk SEA Games Malaysia pada saat itu, 2017. Alhamdulillah 2017 SEA Games kami timnas futsal putri mendapatkan medali perunggu pada saat itu. Hanya beda selisih poin dengan Thailand. Karena waktu itu dengan Thailand kita imbang, kita draw. Dengan yang juaranya kita draw, tapi kita selisih poin aja, selisih gol mungkin. Nah, 2018 saya lulus S2. Yang harusnya saya lulus 4 semester S2, saya lulus 5 semester. Yang satu semesternya saya ambil cuti karena mungkin di 2017-nya saya nggak bisa berbarengan antara tim nasional, TC latihan dan kuliah itu tidak bisa berbarengan gitu karena fokusnya terbagi gitu. Jadi saya mengambil cuti pada saat itu, saya terpaksa saya lulus 5 semester. 2018 lulus, dan di 2018 juga saya terpanggil lagi tim nasional untuk AFC Women Asia, tingkat Asia di Bangkok, Thailand. Nah, pada saat itu alhamdulillah kami menempati posisi 5 tingkat Asia. Ya, posisi satunya Iran, keduanya Jepang, ketiga Thailand, keempatnya Vietnam, yang kelimanya kita Indonesia. Itu. Nah, dan harusnya saya pun sekarang posisinya sedang ada di Thailand
di Bangkok bersama teman-teman saya, tim nasional futsal, dan karena resiko seorang atlet, dia tidak bisa dihindari dengan, mungkin bisa dihindari, tapi karena memang udah takdir, saya mengalami cedera, jadi kemarin 2 hari TC timnas, saya mengundurkan diri ya dengan berat hati. Tapi ya di situ saya juga belajar bahwa sesuatu yang tidak bisa dipaksakan itu ya tidak baik gitu. Karena memang tujuannya untuk negara, masih banyak pemain-pemain bisa dibilang aset-aset gitu ya, aset-aset di Indonesia ini lebih banyak gitu dibandingkan saya memaksakan gitu kan, dengan kondisi saya yang tidak 100%, ya udah mendingan saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang bisa lebih siap 100%. Nah itu. Nah, sambil saya melanjutkan studi saya S2, saya punya pengalaman juga, saya mengajar di UPI, khususnya di Fakultas Olahraga di bidang kepelatihan. Saya mengajar sejak masuk 2015 kuliah S2, saya mengajar, bantu mengajar dan belajar lagi gitu. Saya belajar lagi dari tahun 2015 sampai tahun 2020 saya mengajar di kepelatihan Fakultas Pendidikan Pelatihan Olahraga itu. Saya punya pengalaman lebih untuk mengajar ya. Biasanya saya berbicara dengan teman-teman yang cinta olahraga, dan mudah-mudahan saya juga di sini berbicara dengan teman-teman yang suka olahraga juga. Karena olahraga itu ya kita harus hidup berdampingan dengan olahraga, karena itu jadi salah satu kebutuhan untuk kita gitu. Ya. Ya, kalau kata orang masuk di Fakultas Olahraga enak, kerjaannya cuma olahraga doang gitu. Ya, ternyata enggak. Itu yang saya pikirkan juga waktu masuk di UPI, khususnya di Fakultas Olahraga. Saya masuk, udahlah kayaknya enak masuk di Fakultas Olahraga, kayaknya kuliahnya cuma olahraga aja. Kayaknya kuliahnya cuma cabang olahraga aja. Gitu kan? Ternyata enggak. Ternyata di situ saya belajar tentang ilmu faal, saya belajar tentang fisiologi, psikologis olahraga, saya belajar tentang ilmu gizi. Bagaimana seorang atlet itu mengatur cara pola makan segala macam, ya di situ belajar tentang biomekanika olahraga, statistika semua segala macam belajar. Ternyata menjadi keunggulan seorang di olahraga itu, di Fakultas Olahraga itu, di samping tubuh dia bugar, dia berlatih dia mendalami olahraga prakteknya. Di teorinya pun dia harus mengerti. Jadi itu teman-teman, kalau misalkan disangkut pautkan dengan hari Kartini ini hari ini, ya bahwa saya pribadi saya ingin menjadi praktisi atau atlet, gitu ya. Tapi di samping itu pun saya ingin menjadi seorang akademisi. Ya, jadi buat teman-teman semuanya. Seorang atlet itu mungkin banyak pemain-pemain, kayak contohnya pemain-pemain bulu tangkis dunia. Kalau misalkan dia itu ada yang jadi sekolahnya pun enggak nyampe ke tingkat, mungkin SMA enggak ada gitu. SD, mungkin SMP, mungkin dia bahkan saking dia kesehariannya dengan latihan, mungkin dia jadi homeschooling gitu. Ya, jadi kuliah sekolahnya itu hanya sampingan aja. Jadi yang utamanya itu ya bulu tangkisnya misalkan gitu. Jadi saya tidak ingin itu gitu. Saya ingin menembus batas itu. Bisa enggak sih jadi seorang praktisi itu? Bisa enggak sih menjadi seorang akademisi juga? Bisa enggak sih berpendidikan tinggi? Ternyata bisa. Gitu. Ternyata bisa gitu. Kalau misalkan kita punya kemauan, kita punya tekad tinggi gitu kan, enggak rugi. Ya, enggak ruginya apa kalau misalkan disangkut pautkan dengan
dengan saya lah ya, apa futsal ya. Kalau misalkan olahraga itu dominan orang berpikir yang bekerjanya hanya otot, otaknya tidak bekerja ya. Nah itu salah ya. Jadi ketika sekarang begini nih, ketika kita mau bergerak, siapa sih yang memerintahkan? Pasti otak ya. Sama ketika kita berolahraga ya, bukan hanya otot yang dipakai, tapi otak juga dipakai ya. Otak juga dipakai, contohnya seperti ini. Kalau misalkan contohlah saya ya, saya bermain futsal, saya bertemu dengan lawan yang ulet, yang sulit untuk ditembus ya. Ketika otak saya selalu dilatih untuk terus berpikir, terus belajar, di situ pun diuji. Ketika otot fisik saya apa capek, otak saya sudah terbiasa untuk berpikir. Otak saya sudah terbiasa untuk belajar. Jadi apa yang terjadi di lapangan bukan frustasi yang terjadi. Bapak akan terus berpikir bagaimana caranya untuk menembus, bagaimana caranya untuk mencetak gol dengan lawan yang sulit. Mungkin beda halnya, mungkin yang tidak terbiasa berpikir ya udah, mungkin di lapangan pun dia bakal mentok, mungkin bakal frustasi gitu. Jadi mungkin itu kelebihannya punya pendidikan tinggi, biasa otak kita buat berpikir, membaca gitu ya. Jadi di lapangan pun ya terjadinya harus berpikir gitu. Itu. Jadi mungkin itu teman-teman, jadi ayolah kalau teman-teman semua mau, ayo kita menjadi seorang Kartini di bidang kita masing-masing. Gitu. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu ya, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan, karena memang waktu itu tidak akan pernah terulang lagi ya. Mungkin itu sedikit ya, sedikit perjalanan story pengalaman saya. Mohon maaf jika ada yang kurang, jika tidak berkenan, selebihnya saya mohon maaf dan terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber, sangat-sangat inspiratif ya. Semua paparannya sangat membuat kita terbuka juga gitu ya. Ternyata dari Kak Yunita ini kan merupakan Kartini masa kini ya. Kartini masa kini yang benar-benar mempunyai mimpi besar dan ternyata mimpinya pun tercapai. Setelah tercapai ternyata Kak Yunita masih mempunyai mimpi-mimpi ya Kak ya. Mimpi-mimpi dan cita-cita itu akan terus bertambah walaupun sudah tercapai. Dan di sini saya simpulkan juga dari pemaparannya Ibu Olivia bahwa memang benar adanya pemberdayaan dan kesetaraan kaum wanita itu sangat penting ya Bu ya. Dari zamannya Kartini 100 tahun yang lalu memang saat ini masih ada saja gitu ya diskriminasi. Awal mulanya terjadi diskriminasi ini karena budaya dan patriarki tadi ya Bu, bahwa mindset lelaki itu lebih berkuasa atau lebih kuat dan dapat merendahkan wanita. Lalu di sini juga dapat saya simpulkan bahwa solusi-solusi yang harusnya kita kedepankan gitu dari bidang akademisi, pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan juga sedikit demi sedikit membuat kebijakan atau perundang-undangan yang berdasarkan dengan keadilan. Karena jika kita lihat dari undang-undang atau hak asasi di Indonesia itu tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan ke acara sesi tanya jawab. Bagi peserta yang berada di ruangan, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya, dan untuk peserta yang berada di ruang Zoom boleh menggunakan fitur raise hand sehingga dapat secara langsung menyampaikan pertanyaan atau melalui chat di Zoom. Boleh silahkan jika ingin ada yang ditanyakan, menyampaikan nama lengkapnya dan tujuan bertanyanya kepada siapa, kepada Kak Yunita atau kepada Ibu Olivia.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Akbar Nusantara Hakim dari jurusan Teknik Elektro ITENAS Bandung. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Olivia dan Kak Nita ya, yang telah memaparkan materi-materinya yang sangat keren dan luar biasa menurut saya tadi. Di sini saya ada pertanyaan yang ditujukan untuk Ibu Olivia. Mohon maaf sebelumnya izin membuka HP karena sudah ditulis dari tadi pertanyaannya. Untuk yang dari Ibu Olivia paparkan tadi, yang saya tangkap mengenai kekerasan terhadap anak, kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya mungkin mewakilkan dari teman-teman saya juga untuk bertanya mengenai wanita. Jadi izin menyampaikan pertanyaan, yaitu bagaimana standar ideal wanita pekerja yang dibutuhkan untuk turut mencari nafkah bersama sang suami agar tetap bisa menjalankan peran sebagai Kartini bagi anak-anaknya. Dan apakah melimpahkan tugas kepada asisten rumah tangga itu bisa saja meniadakan pengorbanannya sebagai istri yang membantu peran suami? Terima kasih Bu, mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaan kurang jelas dan terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja Ibu Olivia untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Ini curahan hati ya. Umumnya banyak ini gimana nih? Saya pinginnya kerja, tapi ada tuntutan di rumah juga. Kalau saya kasih ke kita sebutnya pekerja rumah tangga ya, bukan asisten rumah tangga. Sekarang kita sedang memperjuangkan disahkannya rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Jadi bukan asisten rumah tangga, tetapi pekerja rumah tangga. Mereka ini melakukan, intermezzo sedikit ya, mereka ini melakukan pekerjaan yang juga harus negara memperhatikan mereka untuk mendapatkan juga tunjangan BPJS. Karena ini adalah pekerjaan. Tetapi kan kebiasaan kita punya keluarga diajak untuk kerja di rumah, lalu mohon maaf ada tanda kata kutip babu. Itu tidak boleh. Mereka mempunyai hak asasi yang sama sebagai warga negara. Dan kami menyebutnya pekerja rumah tangga, ini sedang kami upayakan untuk juga DPR bisa mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga menjadi undang-undang sebagaimana kemarin tanggal 12 April itu DPR sudah mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, yang harus dipahami, bekerja itu bekerja di luar rumah mencari nafkah itu bukan tugas suami saja. Itulah yang disebut gender. Peran gender yang diberikan oleh masyarakat bahwa seolah-olah yang bisa mencari nafkah hanya bapak, hanya suami. Kalau zaman dulu, zaman saya sekolah dulu, kita sudah dicekoki dengan buku pelajaran ayah budi ke kantor, ibu budi memasak di dapur. Dari kecil pemahaman itu sudah diberikan. Tanpa sadar ini menginternalisasi bahwa yang bisa kerja di kantor itu hanya laki-laki saja. Dan bahwa perempuan itu memang tempatnya di dapur. Nah bersyukur pelajaran sekarang kan tidak ada itu lagi. Nah gimana sih mengusahakan perempuan itu dia bisa bekerja di luar rumah, tetapi dia juga menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya di rumah, ya kan? Walaupun tadi saya ingatkan bahwa antara suami dan istri itu tidak ada yang paling, tapi kesalingan. Mengasuh anak itu adalah peran gender. Mengasuh anak bukan kodrat perempuan, ini dipahami ya. Mengasuh anak bukan kodrat perempuan, tetapi mengasuh anak adalah peran gender. Itu peran yang diberikan oleh masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki harusnya. Tidak ada yang salah
kalau bapak-bapak itu kerja dari rumah juga, ibu yang keluar kerja di luar rumah. Tidak ada yang salah dengan itu. Hanya karena cara berpikir kita yang sudah hidup terinternalisasi, yang mempolakan kita, bahkan sejak kita lahir. Mohon maaf, anak bayi yang baru lahir pasti yang ditanyakan laki-laki apa perempuan. Laki-laki, oh, udah kasih bajunya biru, kamarnya diwarnain warna biru. Seolah-olah biru itu miliknya laki-laki. Warna itu tidak gender. Warna tidak berjenis kelamin. Lalu kalau perempuan, pink. Kalau laki-laki pakai baju pink, salah dia. Ya benar juga. Inilah yang disebut kita memperlakukan cara berpikir yang keliru. Warna itu tidak berjenis kelamin. Yang membedakan perempuan dan laki-laki karena jenis kelaminnya. Karena biologisnya gitu, tetapi tidak peran-peran sosial yang dia lakukan. Sehingga mengasuh anak itu boleh juga dilakukan oleh para suami. Tidak ada yang salah dengan itu. Nah, saya termasuk perempuan yang di luar rumah gitu. Tetapi saya mensyukuri itu karena diamini oleh pasangan saya. Karena kita saling prinsip tadi saling gitu. Saya terjun di politik, mohon maaf, saya tadi digambarkan pernah menjadi wakil wali kota, umur saya waktu itu baru 38 tahun. Saya tantang nih, bisa enggak? Karena suami saya mendorong, anak-anak saya okelah gitu. Awal-awal saya sempat didemo sama anak-anak saya masih kecil-kecil saat itu, didemo pakai karton Manila. Pulangnya jangan kelamaan gitu. Dulu pemakaian handphone kan belum terlalu biasa ya. Tapi handphone itulah sarana komunikasi saya dengan anak-anak untuk bisa menjaga madrasah kita sebagai ibu ya, suka atau tidak suka. Kadang ini juga diskriminasi, kalau anaknya pintar, bapaknya yang bilang anaknya siapa, anaknya bapak dong, bapaknya siapa gitu kan. Nanti kalau anak perempuannya jelek ya, saat itu salah ibunya, anaknya nakal gitu, ibunya yang salah ngasuh. Kenapa bisa begitu? Cara pandang ini yang keliru. Anaknya salah di luar yang dimarahin ibunya, gitu. Karena ibunya salah ngasuh, ya, gitu. Jadi sebenarnya memang perempuan tuh itu unik. Saya selalu sampaikan, mari kita bangga dengan menjadi perempuan. Perempuan itu unik. Dia dituntut untuk bisa melakukan apa saja karena dia multitasking. Harus diakui, bapak-bapak susah loh kalau disuruh mengerjakan 1, 2, 3 tugas dalam satu waktu yang sama. Perempuan bisa, ibu-ibu nyuci, masak, gendong anak bisa satu waktu. Dia tinggal nyalain mesin, nyuci, masuk, dia goreng-goreng sambil gendong anak. 3 pekerjaan dia lakukan dalam satu waktu. Sangat multitasking. Coba bapak-bapak dikasih repot udah, aduh ini belum cari ini gini, pasti kewalahan. Nah itu hebatnya perempuan. Tetapi bukan berarti kehebatan perempuan itu kemudian dimanipulasi, ya kan? Jadi seolah-olah ya emang petugas kamu wajar kok, kamu memang perempuan, kamu pantasnya di rumah, kamu memang pantasnya ngurus anak. Kamu nggak pantas hadir di luar. Itu keliru. Saya bersyukur berada di ruang keluarga yang sejak kecil. Kenapa saya bisa sampai pada jenjang politik yang tinggi? Karena saya dibentuk oleh ayah saya yang memberi ruang untuk saya mulai berorganisasi sejak SD. Saya sudah diberi ruang oleh ayah saya bahwa kamu harus hebat seperti perempuan-perempuan itu. Dan dia tidak, setiap ada ruang organisasi di mana, saya ada di situ. Organisasi apapun. Kalau Anda pernah ke Ambon, Ambon kota kecil, menyebutkan nama saya ada di mana-mana karena memang perempuannya sedikit gitu. Yang mau sadar untuk aktif di publik itu sedikit. Tapi inilah, mudah-mudahan banyak perempuan-perempuan yang tidak terbelenggu dengan domestifikasinya, terbelenggu dengan tugas-tugas rumahnya. Kita harus bisa menyesuaikan, tapi juga perempuan itu butuh me time, ada waktu bagi dirinya, ya kan? Bagaimana lingkungan keluarganya itu juga memberi ruang bagi dirinya untuk me time, untuk kemudian dia bisa mengoptimalkan ketika dia kerja di luar maupun dia di dalam rumah. Seperti itu dari saya. Baik, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Kalau belum kita lihat di Zoom. Ini peserta di Zoom mencapai 50 orang. Alhamdulillah ya.
Nah, ini ada pertanyaan dari Lutfia Khairunisa untuk Kak Yunita. Izin bertanya, Kak, saya senang bermain futsal. Namun, karena tinggal di daerah, kebanyakan pelatih dan sekolah lebih mendahulukan laki-laki dibandingkan perempuan. Bisa dibilang, saya ingin berkembang namun terhambat. Apa yang harus saya lakukan untuk saya melanjutkan mimpi saya? Kesetaraan menurut saya belum tercapai, bukannya dihargai, saya malah dicap sebagai wanita tomboy atau wanita jadi-jadian karena menekuni bidang ini. Silahkan. Oke, pertanyaannya luar biasa. Ya, memang kalau di daerah itu, kalau kiblatnya futsal, putra maupun putri sekarang itu kiblatnya berada di Jakarta dan Bandung. Ya, banyak pertanyaan ke saya, banyak DM masuk ke saya, Kak, pengen prestasinya pengen sama kayak kakak, tapi di sini keterbatasan tempat, keterbatasan SDM pelatih, keterbatasan teman-teman mungkin perempuan yang sulit untuk diajak, karena kalau futsal ini kan bukan cabang olahraga individu yang sendiri bisa. Dia bisa bermain, tidak gitu kan. Kalau futsal ini, dia bergu tim. Dia gak bisa bermain sendiri. Dia harus ada teman. Ada teman. Nah, seperti yang Ibu Olivia tadi sampaikan, gender. Ya, ini itu di Indonesia itu masih, ya itulah tadi, masih mendahulukan atau kayak misalkan futsal laki-laki yang dilatihnya, putri tidak diperhatikan. Kalau misalkan kita lihat di Jepang itu perempuan itu berlatih bareng dengan laki-laki, bertanding bareng dengan laki-laki, walaupun perempuannya hanya satu dua dia berlatih dengan laki-laki tanpa pelatihnya memikirkan gender mau perempuan mau laki-laki. Ya, ketika seorang perempuan atau laki-laki, khususnya perempuan lah, memiliki motivasi yang tinggi untuk berlatih futsal juga, ya ayo kita rangkul. Nah, beda dengan halnya di Indonesia, bahkan maksudnya kalau misalkan di daerah itu masih mungkin siapa tadi namanya yang bertanya? Lutfia. Nah, Lutfia ini kalau misalkan mau berprestasi, jangan memikirkan perasaan terlebih dahulu. Aduh, saya malu gabung dengan laki-laki. Aduh, nggak ada teman perempuan, ya udahlah saya nggak mau. Jangan seperti itu. Kalau misalkan mau berprestasi, ya ayo, nggak apa-apa gabung dengan laki-laki. Nanti ada saatnya ketika dia bermain dengan laki-laki, ketika dia ikut bertandingan dengan laki-laki, tidak menutup kemungkinan banyak pelatih luar yang melihat. Ya, saya ada contoh kasusnya. Saya ada teman di Kalimantan, Kalimantan Timur. Kaltim di Balikpapan. Ya, dia selalu dengan orang tuanya, dengan pelatihnya selalu diikutkan dengan laki-laki. Selalu diikutkan pertandingan dengan laki-laki. Ya, walaupun memang aturannya di situ tidak ada perempuan, maksudnya pertandingannya khusus untuk laki-laki, tapi emang ada di situ persyaratannya tidak boleh perempuan, kan tidak ada. Ya, jadi mau berprestasi, kalau misalkan nggak ada temennya yang perempuan, tidak mau, ya itu juga salah. Ya, walaupun tidak ada temennya mau berprestasi, ya ayo, bahkan justru menjadi nilai poin yang lebih. Ketika dia berlatih dengan laki-laki, terbiasa dengan laki-laki, pada saat nanti dia berlatih dengan perempuan, bertanding dengan perempuan, dia lebih bisa menonjol. Itu. Jadi, kalau misalkan masih mementingkan perasaan, malulah, ya, atau takutlah, ya, jangan berharap untuk maju. Apalagi di daerah. Ya, di daerah yang mungkin sulit di ekstrakurikulernya, tidak ada futsal putri mungkin ya. Tidak ada futsal putri, adanya futsal putra, ya udah ikut gabung. Ikut gabung dengan putra. Ya, kalau dilarang ya berarti pelatihnya yang salah.
Memang tidak ada hak untuk putri untuk bergabung di apa di futsal putra. Ya. Salah pelatihnya kalau misalkan melarang dia untuk ikut bergabung dengan futsal putra. Ya memang identiknya kayak tadi dia bilang oh wanita tomboy, memang wanita yang di Indonesia ini kalau misalkan apalagi biasanya banyaknya pemain futsal atau pemain bola rambutnya pendek, tomboy lah dibilangnya. Ya, itu. Jangan memikirkan hal-hal tersebut. Ya, jadilah diri sendiri gitu. Jadilah diri sendiri ketika kamu ingin berprestasi, ingin mencapai keinginannya, ya ayo gitu. Jadi jangan pernah berputus asa, jangan pernah ngedown dengan hanya melihat laki-laki saja yang diperhatikan. Ya, itu. Jadi kalau misalkan mau berprestasi ya tunjukkan. Ya, ayo bareng-bareng mungkin laki-laki pun sekarang enggak ada lah perempuan ikut futsal. Ya kan? Justru itu harus menjadi motivasi. Wah, awas nih. Laki-laki kalau misalkan bisa saya kalahkan, malu kamu. Ya, jadi motivasi. Jadi itu memang sekarang SDM-nya memang sulit, apalagi mungkin di daerah itu SDM pelatihnya, SDM pemain-pemain futsal putri itu jarang. Nah itu ya, jadi jangan pernah membatasi diri, intinya itu aja ya, terus berproses, terus berusaha, itu intinya sih itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak, semoga terjawab dan penanya juga lebih semangat lagi ya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, boleh? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulfana Mira dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ITENAS. Pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Olivia dan Yunita. Sebenarnya saya bertanya terkait kekerasan seksual, di mana banyak sekali kasus yang terjadi dan ketahuan akhir-akhir ini. Mulai dari Novia yang diperkosa dan dipaksa aborsi dan bunuh diri di makam ayahnya, sampai guru yang memperkosa 12 santriwati di Bandung, sampai ke pejabat OJK, KDRT istri dan poligami yang tanpa izin. Nah, melihat kasus-kasus tersebut, bagaimana pandangan Ibu Olivia dan Kak Yunita tentang hal tersebut, dan mungkin apa yang seharusnya dan bisa kita lakukan dalam ranah tersebut. Kemudian pertanyaan yang terakhir tuh, apakah masih ada tempat amankah untuk perempuan di negeri ini gitu, dan sebenarnya gimana caranya Hari Kartini ini bukan hanya sebagai peringatan tetapi ada esensi atau hakikatnya. Nah, satu lagi yang saya temukan di Twitter, komentar dari perempuan yang dibalas oleh perempuan juga, jadi ada yang bertanya begini, mengapa kamu membiarkan dirimu diperkosa wahai perempuan? Dan jawabannya itu ada yang menjawab perempuan pula, dia menjawab karena itu sudah takdirku. Nah, sudah takdirnya maksudnya. Nah, itu yang bikin kita yang melihatnya tuh kayak kok bisa seperti itu gitu. Nah, pandangan Ibu Olivia dan Kak Yunita seperti apa? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin dari Ibu Olivia terlebih dahulu untuk ini luar biasa ya. Digabung semua jadi satu, mudah-mudahan bisa ya. Nanti baru Mbak Yunita. Dicekoki beberapa waktu lalu dengan berita-berita yang miris sesuai untuk perempuan tentang kekerasan seksual. Kenapa kekerasan seksual itu dia terjadi?
Kali lagi itu karena relasi kuasa yang timpang. Seorang guru, pemimpin pondok pesantren ya, 13 santri. Karena ada relasi kuasa menguasai santri. Kemudian dengan berbagai alasan mengatasnamakan agama dan lain-lainnya. Membenarkan tindakannya yang sebenarnya keliru. Kasus Novia, kembali pacarnya itu berposisi, ya kan, sebagai aparat ya, polri, anggota Polri. Kemudian ada pejabat yang kemudian merasa, jadi setiap kekerasan seksual ini menurut penelitian kami yang berdasarkan data kekerasan masuk di Komnas Perempuan, setiap kekerasan yang terjadi, khususnya kekerasan seksual itu karena ada relasi kuasa yang timpang. Mau dosen terhadap mahasiswanya, mau kiai ustadz kepada santrinya, mau ayah kandung kepada anaknya. Tahun 2020 kasus kekerasan seksual ayah kandung, paman dan kakak itu tertinggi se-Indonesia. Incest, kekerasan seksual karena saudara. Itu sangat tertinggi dalam data catatan tahunan kami tahun 2020. Sekarang ini pelecehan seksual di luar, di publik, seperti tapi dilakukan oleh orang-orang terdekat. Mantan pacar itu menduduki posisi pertama kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, mantan pacar. Nah, karena gaya pacaran antara posesif dan romantis, ini biasa buat anak-anak ya. Anak-anak muda itu tidak bisa membedakan mana perilaku posesif dan mana perilaku yang romantis. Yang kemudian itu mengarah pada kekerasan seksual, mantan pacar, yang berujung pada terjadinya kekerasan berbasis online. Ancaman sextortion ya, dia mengancam akan menampilkan, foto-foto maupun video-video bersama pasangannya di media sosial. Itu tinggi sekarang, sangat tinggi. Pelaporan dari anak muda itu ratingnya paling tinggi sekarang untuk pelaku dan korban. Nah, perempuan dia kemudian bilang, kok kamu diperkosa pasrah aja sih? Gitu, kak, sama aja dengan kayak polisi nanya, pada saat itu kamu pakai baju apa? Kamu sih jalannya malam-malam, pulangnya malam-malam. Kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual yang paling muda itu umurnya 2 bulan. Baik umur 2 bulan. Data masuk di Komnas Perempuan. Dan paling tua itu umur 78 tahun. Apakah itu karena baju? Apakah itu karena malam? Tidak, tapi mindset, cara berpikir pelaku untuk menguasai itu yang harus dibetulkan. Perempuan tidak pada posisi, bukan cuma perempuan, semua korban kekerasan seksual tentu tidak menginginkan dirinya menjadi korban. Siapa sih bermimpi untuk menjadi korban? Gak ada. Santri yang tutup pakaian dari kepala sampai kaki, korban. Itu salah pakaiannya. Gak ada cara pandang pelaku. Itu yang harus dibetulkan. Tidak serta-merta lalu kemudian bahwa kamu perempuan, kamu pakai baju sih ngundang. Apanya yang ngundang kalau kamu enggak, cara berpikir kamu enggak ke situ ya enggak kemana-mana, cara kamu yang salah. Dalam Islam mohon maaf kan menundukkan kepala laki-laki. Udah ada pedomannya. Seperti itu. Tidak kemudian semua perempuan itu lalu pakaian itu menjadi justifikasi, jalan malam, cara lenggak-lenggok, dan lain sebagainya. Kemudian itu dipersoalkan, tubuh itu menjadi persoalan. Jadi, kenapa kekerasan seksual itu semakin meningkat? Kami sendiri setiap kasus ini kan meningkat ya. Sudah sampai tahun lalu itu baru setengah jalan aja sudah sampai 4.000-an kasus masuk itu. Mohon maaf, kami burning out juga. Kami sudah tidak sanggup membaca bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi. Yang tidak terlogikakan lah. Kok bisa? Gitu. Baik umur 2 bulan terjadi perkosaan. Apa yang salah? Seorang nenek umur 78 tahun
terus jadi perkosaan. Kan di luar logika berpikir yang waras gitu. Nah, jadi sekali lagi cara berpikir pelaku itu yang harus, sehingga kemudian di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang kami berjuang luar biasa sejak tahun 2012 dan alhamdulillah sudah diketok kemarin, itu memberi jaminan perlindungan, jaminan kebenaran, jaminan penanganan, dan jaminan pemulihan bagi korban. Supaya aparat hukum tidak lagi serta-merta nggak ngurus deh, itu kan salah kamu, suka sama suka kan, kamu menikmati kan, itu salah, itu blaming victim yang tidak boleh seorang aparat penegak hukum lakukan. Bagaimana, bagi kami satu korban bersuara itu sudah banyak. Karena tidak mudah seorang korban kekerasan seksual bisa menyuarakan apa yang dia alami. Butuh perjuangan yang luar biasa untuk menyampaikan apa yang dia alami. Karena dia akan mengalami beberapa tahapan. Ujungnya bunuh diri loh, dan itu kami alami. Korban ini akhirnya bunuh diri. Ini miris dengernya. Hanya karena dia tidak bisa berproses, hanya karena dia tidak bisa mengadili ayah kandungnya, hanya karena dia tidak bisa mengadili pamannya. Karena ini nanti aib keluarga. Siapa lagi yang akan biayai kamu? Belum lagi yang kena itu seorang disabilitas. Dia tidak bisa dapat apa-apa, dan disabilitas itu tinggi mendapat kekerasan seksual. Apa mereka salah? Kan tidak. Karena cara pandang kita selalu memposisikan perempuan itu yang salah. Kita terbentuk dengan pemahaman itu. Jadi kalau perempuan itu diperkosa, ya salah dia sendiri. Sama, langsung. Tidak kemudian melihat bagaimana seseorang dia sampai bisa terjadi seperti itu. Bisa jadi, oh kan pacarnya, salah sendiri dia mau. Ya belum tentu, kita tidak mengetahui bahwa proses selama dia pacaran, dia mau melakukan hubungan seksual atau tidak. Dan kemudian dia melaporkan pacarnya dan dianggap bahwa salah bukan, kalian suka sama suka. Ini yang dilematis, yang kemudian muncul kasus-kasus seperti Novia, yang kemudian pemaksaan aborsi sedang kami upayakan untuk, memang kemarin dia tidak bisa masuk di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, karena menurut negara itu nanti bertabrakan dengan undang-undang kesehatan soal aborsi. Padahal pemaksaan aborsi itu beda. Memaksakan aborsi, karena itu kan, jangankan memaksakan aborsi, korban itu juga dipaksa untuk kawin dengan pelaku perkosanya. Itu kan jalan tengah yang salah. Bagaimana si korban ini akan sepanjang hidupnya mengalami traumatik yang luar biasa. Seorang korban kekerasan seksual itu panjang mengalami masa traumatik. Negara kita belum mempunyai tenaga psikolog yang cukup untuk menangani ini. Di daerah-daerah itu pada berteriak, kita ya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, tapi para ahli psikolog kita nggak punya. Karena ini harus menangani psikolog korban. Ya, jadi menurut saya, mari kita sama-sama menghormati tubuh kita. Even kamu itu laki-laki, even siapapun dia. Penghormatan atas tubuh itu bukan karena jenis kelamin atau usia. Tapi siapapun kita harus menghormati tubuh kita. Lalu mari kita memposisikan sudut pandang kita. Kita melakukan suatu tindakan kekerasan seksual, itu kan kita menjatuhkan martabat seseorang. Kita sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang melindungi semua korban khususnya dan mencegah terjadinya kekerasan seksual. Kalaupun itu terjadi, penanganannya seperti apa sudah diatur. Mungkin teman-teman akademisi tahu Permendikbud ya nomor 30 tahun 2021. Nah, tentang bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Saya berharap di ITENAS akan kemudian bisa berwujud sebuah ada SOP-nya, ada kemudian satgasnya. Karena memang di lingkungan perguruan lingkungan pendidikan yang paling tinggi kekerasan seksual itu ada di perguruan tinggi. Itu paling tinggi. Jadi kekerasan seksual ini ternyata setelah saya masuk di Komnas Perempuan, saya jadi merinding. Kok ada ya di semua lini? Rame-rame sekarang orang melaporkan. Di semua. Gitu. Udah dari yang sesuatu hal yang kami bayangkan, tidak mungkin, itu mungkin. Jadi apa yang salah dengan negeri ini?
Karena keberulangan itu terus terjadi, hukum kita tidak terlalu kuat. Mudah-mudahan dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, hal-hal seperti itu bisa dicegah. Karena akan ada pemberatan bila yang melakukan itu para pejabat, orang-orang yang harus melindungi. Di data catatan tahunan kami tahun 2021 itu kurang lebih, walaupun cuma 9%, tapi itu kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang harus melindungi. Misalnya pejabat, guru, ustadz, polisi, mereka itu melakukan kekerasan seksual sebanyak 9% loh, yang seharusnya mereka melindungi, bukan melakukan kekerasan seksual. Jadi di mana rasa aman kita? Gitu ya. Rumah bukan lagi ruang aman bagi korban yang selama ini tinggal dengan predator atau kita sebut tinggal dengan pelaku. Karena ruang dalam masa COVID juga membatasi orang untuk bisa keluar. Korban selama pandemi COVID itu mengalami kesulitan, misalnya dia serumah dengan pelaku, akses keluar terbatas, dia nggak pandai menguasai gadget untuk melaporkan, maka dia dengan kekerasan itu. Selama pelaku itu tidak merubah cara pandangnya, maka kekerasan itu akan terus berlanjut. Di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini juga mengatur bagaimana ada rehabilitasi bagi pelaku, rehabilitasi sosial. Sehingga yang kami harapkan itu tidak ada keberulangan. Jadi jangan dianggap, wah karena ini cuma kekerasan seksual biasa, misalnya catcalling gitu, ya walaupun catcalling itu delik aduan gitu ya. Tapi belum tentu semua orang yang disituin itu merasa nyaman gitu kan. Nah, itu ya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih. Mungkin dari Kak Yunita ada menambahkan? Oke. Sudah cukup jelas sekali ya tadi yang Bu Olivia sampaikan, cuman ini kalau misalkan diminta cara pandang dari sudut saya pribadi, ya mungkin miris ya, miris dengan pemberitaan-pemberitaan sekarang, apalagi sekarang zaman media sosial, banyak berita sedikit viral, berita sedikit viral, bahkan banyak media sosial pun yang tidak bisa dibatasi lah mungkin ya Bu ya, kalau misalkan anak kecil pun tahu gitu media sosial terlihat gitu ya, anak kecil, anak umur masih usia dini pun dia melihat gitu ya orang dewasa bertingkah seperti apa, cara berpacaran seperti apa, mungkin itu dicontoh. Jadi yang tadi Ibu sampaikan itu menjadi pola pikirnya jadi terbentuk. Itu pola pikir yang terbentuknya itu sih kalau misalkan secara pandangan saya pribadi, kita harus bisa menghargai diri sendiri dulu. Bisa menghargai diri sendiri dulu baru kita tahu bagaimana cara menghargai orang lain. Itu. Ya jadi seorang orang yang berpendidikan pun kayak tadi santri diperkosa 13 santri, kan itu kan orang yang berpendidikan gitu ya, yang memperkosanya, orang yang beragama, mempunyai agama yang bagus gitu kan. Tapi kembali lagi ke pola pikir ya, pola pikir, ke hawa nafsu, mungkin ke kebiasaan ya, karakter mungkin itu. Jadi itu ketika mempunyai pendidikan nanti tinggi, mungkin agama, ketika itu karakternya sudah sini sudah menjadi akar gitu ya, itu sulit untuk dirubah. Jadi balik lagi, bukan kita mungkin perempuan yang mengundang hawa nafsu ya, tapi bagaimana caranya berpikir seorang laki-laki itu, bagaimana cara berpikir, oh perempuan ini harus dilindungi ya, perempuan ini harus dididik gitu. Ketika kita mempunyai hubungan pacaran yang sehat, ya pacaran sehat itu seperti apa? Ya pacaran sehat itu seperti apa? Ya kembali lagi ke hal-hal yang positif, bukan mengajak ke hal-hal yang negatif. Gitu. Jadi mungkin itu sih ya cukup miris karena memang media sosial sekarang itu pengaruhnya cukup besar. Media sosial sekarang pengaruhnya cukup besar. Bukan hanya orang dewasa, orang anak kecil pun usia 2 tahun pun dia tahu cara mengoperasikan handphone seperti apa. Kalau misalkan orang tua tidak membatasi, ya
Itu bisa jadi ya kesalahan dari orang tuanya sendiri. Zaman sekarang mah kan kalau misalkan orang tua, ya mungkin saya belum punya pengalaman ya. Saya belum punya pengalaman karena saya belum menikah, saya belum punya anak. Anak kecil, kalau misalkan orang tua gak mau repot, makan, taruh handphone, makan sambil disuapin. Gitu kan, biar anteng. Ya itu menjadi salah satu, balik lagi ke orang tua sih. Gitu. Orang tua mau repot, atau orang tua nggak mau repot gitu, orang tua mau mendidiknya seperti apa gitu. Jadi sekarang kalau menurut saya ya zaman media sosial sekarang yang cukup luar biasa mempengaruhi perkembangan di kita saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan karena tadi luar biasa sekali Ibu sampai sudah menyangkut pautkannya dengan undang-undang segala macam, itu sudah cukup jelas ya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira di kita juga nanti akan memberikan door prize bagi penanya offline. Nah, boleh, Pak? Perkenalkan, nama saya Gena. Saya dari jurusan teknik lingkungan. Mau tanya buat Ibu Olivia sama buat Kak Yunita, gimana caranya perempuan untuk melawan keluarganya gitu atau orang terdekatnya yang masih tradisinya itu masih kental, dimana dia tidak memperbolehkan perempuan untuk memiliki pendidikan yang tinggi karena ujungnya nanti juga dinikahi oleh pria, jadi dia hanya mengurus kegiatan rumah tangga, jadi pendidikannya itu cukup SMA juga gitu. Ya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan ini memang banyak dan masih banyak terjadi ya, di mana seseorang khususnya perempuan sulit sekali untuk bisa melawan, mendobrak budaya keluarganya. Misalkan boleh dibilang begitu, apakah membatasi sekolah hanya sampai SMA, tapi ini biasanya terjadi kepada masyarakat dengan ekonomi yang terbatas. Dengan alasan bahwa tidak mampu untuk menyekolahkan yang lebih tinggi, maka kamu cukup sampai di sini saja. Nanti saudaramu yang laki-laki kalau ada itu yang akan lebih lanjut, karena toh kamu nanti juga di dapur gitu. Ilmumu nanti enggak kepake gitu kan. Kamu sekolah teknik enggak bikin teknik itu di dapur. Kata papa sama mamanya kan begitu ya. Nah, cerita ini berarti kita ada di 100 tahun lalu saat Kartini juga mendobrak. 100 tahun sampai sekarang enggak berubah-berubah. Apa yang salah dengan negeri ini? Padahal Kartini menurunkan ke generasi ibu saya ke ibunya, kan berturun nih. Cerita tentang Kartini ini kan bukan baru muncul di sekarang, tapi cerita Kartini ini juga kan kita sudah dapatkan zaman saya masih kecil gitu. Toh kejadian Kartini masih kita rasakan. Seorang anak itu tadi, dia akan sulit karena dia merasa anak punya harus hormat terhadap orang tua, ada relasi yang lebih tinggi, kemudian ada pemahaman melanggar adat dan budaya itu kamu akan bla 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 bla. Lalu kemudian mengikat pada dirinya, saya memilih zona nyaman. Tapi kadang itu akan berbeda dengan anak yang mempunyai cara pandang, oh, saya tidak setuju dengan cara ini. Saya ingin keluar dari sini untuk memutus mata rantai itu. Kita harus berpikir bagaimana memutus mata rantai, karena membiarkan itu berarti membiarkan mata rantai kebodohan dan kemiskinan terus berlanjut. Perempuan itu identik dengan kemiskinan. Miskin kita bisa meminimalisir kemiskinan kalau memperhatikan perempuan. Kenapa saya bilang begitu? Urusan ekonomi, urusan sehari-hari itu urusannya perempuan. Jangan heran-heran, kemarin minyak goreng langka di kita jadi isu politik nasional. Yang pakai minyak goreng siapa? Ibu-ibu.
Ibu-ibu tuh mampu mempengaruhi kebijakan nasional. Minyak goreng habis, harga cabai tiba-tiba naik gitu. Bagi daerah yang wilayah terisolir, kesulitan mengakses air bersih. Karena yang melakukan kegiatan domestik sehari-hari adalah perempuan. Apakah mewariskan kebodohan, mewariskan kemiskinan itu harus terpelihara? Kan tidak. Kalau setiap anak perempuan kemudian dia terkungkung dengan cara berpikir tadi, ya kan, budaya tadi, saya ngalah deh sama orang tua saya. Dia harus yang dibutuhkanlah ada edukasi tambahan dari support system. Dia punya support system tidak? Apakah dia hanya sendiri? Jadi setiap orang, siapapun kita itu butuh support system. Apakah support system datang dari teman kita, datang dari saudara kita? Karena belum tentu seseorang jadi single fighter, pejuang sendiri nih, dia akan sukses dengan idealismenya dia, ya kan? Paling tidak kan dia harus bisa menyesuaikan. Nah, itu tadi, karakter setiap orang berbeda-beda. Saya mungkin karakternya pemberontak. Saya tidak terima dengan hal-hal yang menurut yang seperti itu. Yang kemudian bukan karakter pemberontak dalam pengertian negatif ya, tetapi sepanjang pengetahuan, pendidikan, ilmu yang saya dapatkan, oh keliru ini cara pandang begini. Budaya itu kan sesuatu dari kebiasaan yang dibentuk dan kemudian dipercaya sebagai sesuatu yang harus. Bukan satu dogma, itu budaya. Budaya itu kan terbentuk dari kebiasaan kita dan kemudian kita melegitimasi kebiasaan itu. Padahal kebiasaan itu kan bisa dihilangkan. Zaman dulu tidak boleh ada perempuan pemimpin, sekarang kita punya Ibu Megawati pernah jadi presiden. Bisa kan? Kita punya Ibu Rektor, bisa kan? Nah, bagaimana gitu? Ini sebenarnya tantangan untuk perempuan itu, dia keluar dari zona nyaman yang menurut saya tidak benar. Karena tadi kita harus memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan. Itu dari apa? Merubah cara pandang kita. Anak-anak muda nih yang utama. Kalaupun toh pilihannya bahwa harus pulang ke rumah, tetapi menjadi perempuan yang cerdas di rumah. Perempuan itu harus cerdas, bukan cerdas itu milik orang kantoran, bukan perempuan kantoran. Tapi cerdas juga itu milik semua perempuan. Dia harus cerdas di rumah dong. Tidak sadar kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Jadi menurut saya ini challenge ya. Mungkin bolehlah mbaknya diajak untuk mau challenge, membuka diri lagi. Ya kan? Lalu melihat lagi kalau saya tetap seperti begini, bisa jadi anak-anak saya kalau saya nanti berkeluarga, saya akan menurunkan itu kepada anak saya. Karena pola anutan anak kepada orang tua kan. Padahal kita kan selalu bilang, orang tua nih, kalau mama sudah begini, sudah buruk begini, kamu jangan ya nak, gitu. Tapi kalau kita tidak merubah diri kita, ya anak akan titip pola pada kita. Jadi kita bisa nggak? Perempuan itu harus jadi agen perubahan, agen pembangunan, dan agen perdamaian. Bisa tidak kita seperti itu? Karena tentu dengan suatu cara langkah yang kecil, kita akan mampu untuk mempengaruhi dan memberi kebaikan yang lebih besar. Begitu menurut saya. Oke. Kalau tadi Ibu Olivia menyampaikan cara pandangnya secara general ya, secara umum, saya hanya ingin menyampaikan ya sedikit ada pengalaman. Ya contoh kasus, ya mungkin balik lagi Ibu ke latar belakang keluarga mungkin. Mungkin latar belakang keluarga saya senang olahraga dan support, selalu support apapun yang menjadi keputusan anaknya selagi itu positif dan baik gitu. Tapi ketika positif baik itu tidak didukung dengan misalkan kayak tadi ekonomi keluarga, ya anak ini pengen kuliah, tapi ekonomi keluarga tidak bisa memaksakan dia untuk kuliah. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak? Contoh kasus. Saya punya teman, dia bagus sekali bermain futsalnya. Tapi dia dilarang oleh orang tuanya. Ngapain kamu main futsal? Mendingan kamu kerja. Kamu sekolah yang benar, bla 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 bla. Oke. Ya itu tadi, support system. Dia punya teman, dia cerita dengan saya.
Kak, Mama nggak boleh main futsal lagi, begini 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 begini. Kamu mau berhenti? Mau ngikutin kata orang tua? Apa kamu mau lanjut? Pinginnya lanjut. Ya, lanjut bukan berarti ketika kamu lanjut, kamu buktiin, bukan lanjut itu dalam arti kamu membantah orang tua. Ketika kamu lanjut, pingin futsal itu futsalnya lanjut, ya otomatis kan itu udah salah satu menjadi apa ya, membantah orang tua gitu ya, membantah orang tua. Tapi membantahnya ini dengan cara apa? Membuktikan. Membuktikan. Itu main futsal terus, kabur-kaburan main futsal. Ketika dia main futsal, udah main sana-sini ketika pulang. Nah, ini loh uang hasil saya main futsal. Buat tambahan mama, buat adik sekolah. Cara membuktiannya seperti itu. Jadi, tidak ada yang tidak mungkin ketika orang tua kita melarang, ya ketika kita orang tua kita melarang, ya kita nggak hanya cukup sampai di situ, ya pola pikirnya berubah. Apakah tadi mau mencari aman, adalah saya ikut orang tua aja. Orang tua pengen saya kerja di kantoran, padahal karakter kita bukan karakter orang kantoran, gitu. Karakternya karakter lapangan, gitu. Ya tunjukin dengan orang tua itu. Jadi ketika orang tua tidak bisa, ya contoh lagi misalkan nggak bisa membiayai dia kuliah, ya balik lagi kita yang harus berusaha. Kita mau kuliah dengan cara apa? Ya berusaha cari teman. Tahu nggak linknya beasiswa seperti apa? Iya, banyak cara, plannya itu banyak gitu, optionnya itu banyak. Bukan hanya cari aman menurut orang tua. Ya udah kata orang tua seperti ini ya begini ya, enggak. Ketika kita punya kemauan, ketika kita punya ada kesempatan, ya udah ambil. Ya kita beritahu orang tua, mah, pah, kalau misalkan mama papa nggak bisa memberikan saya apa uang untuk kuliah, biaya untuk kuliah, saya punya cara lain. Minta doanya, doakan. Selagi mengajukan beasiswa, mudah-mudahan dipermudah, diperlancar. Cari, ada kok teman-teman saya juga seperti itu. Ya bahkan dia bisa menghasilkan uang dari beasiswanya itu. Ya kasih ke orang tua. Orang tua kan sampai berpikir, oh anak-anak ini hebat. Nggak mintakan saya biaya kuliah, tapi dia bisa memberikan saya uang gitu. Ya di futsal pun seperti itu. Sama orang tua saya juga seperti itu. Orang tua saya habis-habisan dulu membiayai saya bulu tangkis. Ya, udah abis-abisan dulu membiayai saya bulu tangkis sampai keluar kota bla 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 membeli perlengkapan. Saya nggak nyampe ke tingkat nasional. Futsal yang tidak membiayai orang tua saya sama sekali, saya bisa sampai ke tingkat nasional. Itu saya buktikan kepada orang tua saya. Orang tua saya sadar, oh, anak ini loh orang nggak dibiayain futsal tapi bisa nasional, yang bulu tangkis dibiayain nggak bisa sampai nasional. Ya. Bahkan saya bisa membantu orang tua saya, mah, pulang dari pertandingan internasional saya bawa uang saku saya kasih orang tua saya semua, mah, kaget. Ya itu sudah jadi salah satu motivasi saya untuk gimana caranya membuktikan gitu. Ya, buktiin itu gitu. Ketika kita dilarang, kalau dilarangnya hal yang negatif, okay. Tapi dilarangnya hal yang positif, misalkan dilarang, kita harus cari tahu dulu nih, kenapa orang tua saya melarang. Orang tua tidak pernah menyebutkan, nak, gak usah deh, misalkan, gak usah deh kamu kerja aja. Orang tua misalkan tidak, melarang tapi tidak ada alasan misalkan. Cari alasan itu. Oh mungkin orang tua saya gak punya uang ya. Oh mungkin orang tua saya pengen kerja dan menghasilkan uang untuk membantu orang tua. Cari alasan itu. Ketika sudah ketemu alasannya, oh ya udah, saya kerja kemauan saya dan saya bantu orang tua. Intinya itu. Ya, mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ini sangat seru ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya di ruang offline. Silakan. Tadi AA-nya udah ya. Nah, boleh ke tetehnya. Satu pertanyaan lagi untuk terakhir. Sebelumnya perkenalkan, saya Ursula Selma dari Teknik Lingkungan. Nah, di sini saya ingin bertanya. Di sini tuh dari tadi udah membahas kesetaraan sama pemberdayaan kaum perempuan. Nah, di sini tuh saya
pengen tetap memperjuangkan kesetaraan ini, tapi di satu sisi saya juga takut mengurangi hak kaum laki-laki gitu. Jadi ini pertanyaannya mungkin bisa buat Kak Yunita sama Bu Olivia, nah itu sebaiknya gimana, apakah ada batasan-batasan tertentu gitu? Diulangi lagi mungkin pertanyaannya. Jadi bagaimana caranya saya sebagai perempuan dapat memperjuangkan kesetaraan dan pemberdayaan kaum perempuan tanpa mengurangi haknya laki-laki juga gitu. Terima kasih. Itu lebih pengen dapat kesetaraan gender, tapi kan banyak juga nih merasa kalau kaum laki-laki itu merasa kesaingin atau haknya diambil. Nah, mungkin itu. Emang hak laki-laki itu apa? Boleh tanya. Hak laki-laki apa aja sih? Ada beda hak laki-laki dan hak perempuan? Ya. Enggak ada kan beda hak laki-laki dan perempuan? Nah, karena memang kita sudah terpola gitu ya, bahwa memang kalau saya nanti jadi ketua organisasi misalnya, padahal ada laki-laki lain yang juga ada, saya sudah mengambil haknya dia. Kan enggak begitu ya. Jadi memang kadang-kadang itu kalau saya maju, saya sudah mengambil hak laki-laki. Hak teman saya yang laki-laki yang harusnya itu mungkin dia lebih pantas. Lalu kita sudah mendiskreditkan diri kita ya, mengkerdilkan diri kita karena mempertimbangkan hak laki-laki. Yang mungkin dilihatkan bukan cuma hak setiap orang, bukan cuma hak laki-laki, kan setiap orang itu ada pembatasan hak. Bukan karena dia laki-laki ya. Kalau kita berpikir kita ingin jadi ketua kelas misalnya, tapi ada teman laki-laki yang lebih pantas, maka saya nggak berani karena dia yang punya hak, bukan saya. Kan nggak begitu ya. Yang menjadi ketua kelas juga hak saya sebagai perempuan. Gitu. Nah, ini kadang-kadang memang ada kami perempuan yang merasa bahwa saya perempuan dengan haknya perempuan ini saja gitu. Bahwa saya memang selalu di posisi ya tidak harus menjadi pemimpin, tidak harus yang mengambil keputusan, gitu kan. Lalu kemudian kita berpikir bahwa kalau saya nanti, karena dalam tanda kutip, laki-laki itu kan ego juga ya. Apalagi laki-laki semua ikhlas nih, kalau pimpinannya bisa perempuan. Pasti perdebatan tinggi dulu. Masa sih saya kalah sama perempuan itu, wong dia cuma perempuan kok. Kan ada gitu di dalam pikiran laki-laki. Tapi contohlah Ibu Rektor. Saya tadi dengar cerita, saya terkagum. Wakil Rektor, pimpinan dekan semuanya laki-laki. Dan beliau sendiri cantik. Cantik sendiri tadi katanya. Kan itu, apa beliau memikirkan bahwa yang harus jadi haknya teman-teman wakil rektor nih yang laki-laki yang harus jadi, kan enggak ya? Karena ini kan ruang, itu tadi yang saya bilang, kita memposisikan pemahaman hak perempuan dan hak laki-laki, kalau secara konstitusi kan tidak ada batasan ya, karena konstitusi sudah menjamin hak warga negara siapapun tanpa melihat ada frasa laki-laki atau perempuan. Begitupun dalam kita, kenapa kemudian begini, kok ibu ngomong perempuan-perempuan terus setaraan itu harus buat perempuan? Ya karena starting perempuannya terlambat. Kalau mau ikut main bola, kan duluan futsal laki-laki kali ya, baru futsal perempuan, baru ada gitu. Perempuan selalu terlambat, sehingga kemudian harus ada nih tindakan afirmasi agar perempuan gak terlambat. Masa perempuan harus terlambat terus? Padahal kan dalam pembangunan gak ada yang membedakan. Bahwa memang harus laki-laki dulu, baru perempuan dulu gitu. Jadi sebenarnya rasa merasa tersaingi dengan laki-laki untuk menjadi lebih baik boleh, tapi bukan berarti rasa tersaingi itu lalu mengkerdilkan diri kita sendiri. Karena seolah-olah kita sudah merampas hak orang lain. Mak dong, gitu ya. Hak menjadi rektor bukan punya laki-laki kok. Nyatanya Ibu Prof bisa jadi rektor, ya kan? Tanpa beliau merasa udah menggeserkan hak orang lain mungkin ya. Karena itu ruang yang ada gitu. Nah ini aja mungkin kita supaya kalau misalnya gak ragu-ragu gitu, apa iya kalau saya nanti melakukan ini
sudah hak laki-laki ini. Kalau kita bahasannya, setiap orang ada batasan hak, sehingga hak itu bertanggung jawab. Kita tidak merampas hak orang lain. Bukan karena dia itu laki-laki, ya. Gitu. Karena kalau saya balik tanya, apa sih hak laki-laki, lalu hak perempuan itu apa? Maka kalau kita membedakan hak perempuan dan hak laki-laki, kesetaraan gender itu tidak pernah ada. Karena starting kita terlambat. Contohnya futsal, laki-laki lebih dulu, perempuan baru mulai lagi. Kalau dia masih sedikit, ya wajar, karena kita startingnya tidak sama. Kenapa kemudian ada istilah afirmasi 30%? Karena startingnya laki-laki udah 10, perempuan baru mau dari 0. Gitu. Dan ini nggak boleh jadi kecemburuan buat laki-laki, gitu loh. Tapi kalau dia merasa tersaingi oleh perempuan, berarti perempuan itu hebat dong, dia bisa menyaingi si laki-laki itu. Kalau ada kan hasil studi, sekarang ini anak perempuan lebih leading ya di pendidikan, dari mana tuh yang kasih keluarkan hasil studi ya, bahwa prestasi anak perempuan sekarang yang melebihi anak laki-laki, walaupun hasil sensus nih kemarin, hasil sensus sekarang laki-laki lebih banyak dari perempuan, sudah bukan perempuan lagi yang terbanyak, laki-laki yang lebih banyak gitu kan. Nah ini nih kompetensi, jadi kita berada di ruang kompetensi yang bukan berarti kita merendahkan atau mengambil alih atau mencuri hak orang lain, tapi kita maju untuk kemudian memposisikan diri kita gitu ya, seperti menjadi seperti apa gitu. Jangan takut, undang-undang melindungi kita ya. Tadi saya ingatkan lagi, tidak ada satu frasa pun di undang-undang kita yang menyebutkan ini hak laki-laki Indonesia. Ya? Oke, itu aja dari saya. Silakan yang punya pengalaman banyak pasti nih bisa. Ya, sedikit juga dari saya ya. Mungkin ya jelas ya. Haknya sama. Kalau Ibu tadi sampaikan wanita dan laki-laki memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama. Ya. Jadi kalau misalkan pola pikirnya masih masih ada laki-laki, takut kalau misalkan saya maju masih ada laki-laki kok. Seharusnya sudah enggak ada pola pikir seperti itu, tuh harusnya sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Bahkan ya tadi presiden kita aja, Ibu Megawati bisa jadi presiden nomor 1 di Indonesia. Ya, ibu rektor kita perempuan. Ya, contoh kasus. Kalau saya bercerita tentang pengalaman saya di lapangan. Kayak tadi, perempuan boleh gak main dengan laki-laki? Boleh gak berlatih dengan laki-laki? Ya boleh. Boleh gak ikut pertandingan laki-laki? Boleh. Saya dulu bulu tangkis, saya ikut pertandingan itu dengan laki-laki, saya melawan laki-laki. Apa saya ngalah dengan laki-laki? Oh saya ngalah aja lah karena dia laki-laki. Nanti dia jadi malu. Kan gak seperti itu. Gitu kan. Ketika saya punya hak untuk menang dong. Di aturan itu tidak ada, di aturan pertandingan tidak ada. Ketika misalkan perempuan ikut, tidak ada aturan di situ perempuan harus mengalah dengan laki-laki, tidak ada. Ya, saya survive, saya lawan laki-laki. Laki-laki itu kalah. Siapa yang harus berpikir, ya laki-laki itu kenapa bisa kalah dengan perempuan? Itu. Sama halnya di futsal, di sepak bola. Dia enggak ada wadah nih perempuan, tapi dia ikut wadahnya yang laki-laki. Dilarang enggak, dia ikut. Begitu pertandingan dia menjadi starting line up. Yang perempuan ini satu ini menjadi starting line up, menjadi pemain inti. Ya, pemain yang di cadangan, yang duduk di bangku cadangan itu laki-laki. Ya. Yang harusnya berpikir laki-laki. Kenapa kok perempuan itu bisa jadi starting line up, bisa menjadi tim inti, pemain inti lah intinya. Kenapa saya enggak? Ya, balik lagi kesempatan dan kemampuan, skill. Ya, kalau kita sebagai perempuan bisa skill kita bisa lebih tinggi dari laki-laki. Ya, berarti ya emansipasi itu sudah tidak ada ya, antara laki-laki dan perempuan itu udah tidak ada batasannya. Ya semuanya punya hak. Punya hak kok gitu. Punya hak berprestasi. Futsal bukan cuma punya, sepak bola bukan cuma buat laki-laki aja. Perempuan juga bisa. Intinya sih itu sih. Jadi kalau misalkan pola pikir kita masih terpaku dengan apa ya? Dari laki-laki dulu ya. Ya salah, kalau menurut saya salah sih gitu. Karena perempuan pun punya hak. Ya, punya hak dan punya kesempatan selagi dia mampu. Selagi dia mampu bersaing dengan, ya kalau misalkan rivalnya laki-laki ya ayo.
ya. Walaupun memang kodrat kita sebagai perempuan itu ya laki-laki itu sebagai imam, walaupun laki-laki di depan, tapi kan kalau di balik itu kita bukan berbicara dengan kodrat, kita berbicara dengan kemampuan nih, skill misalkan di lapangan, ya kompetensi kita gitu. Kita bisa bersaing dengan laki-laki. Ya, mungkin itu aja tambahannya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hari ini diskusinya sangat bermanfaat sekali, dan ini juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa terjawab semua. Didapat disimpulkan bahwa ternyata memang hak-hak antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada hak khusus ya. Jadi di sini perempuan dapat ikut bekerja, sama-sama bekerja mencari nafkah, dan laki-laki juga dapat ikut membantu atau mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu juga mengenai kekerasan seksual, mungkin kita juga dapat ilmu dan dapat informasi ya, bahwa dari sini, kita keluar dari sini, kita sudah mempunyai mindset, kita harus saling menghargai sesama, menghargai diri sendiri, dan sudah tidak ada lagi mindset bahwa korban kekerasan seksual itu adalah kesalahan dirinya sendiri, begitu ya. Nah, selanjutnya, di sini saya akan umumkan dua pemenang door prize dari pertanyaan terbaik. Mungkin karena pertanyaan terbaik, jadi saya akan diskusi dulu kepada Ibu Olivia dan Kak Yunita nih. Kira-kira dua pertanyaan terbaik yang menghadiri seminar secara offline di ruangan ini. Siapa nih? Nah, ini pemenangannya sudah ditentukan. Untuk pemenang pertama, pertanyaan terbaik jatuh kepada Kak Zulfanira ya, dari jurusan teknik PWK. Ya. Lalu yang kedua yaitu, apalagi namanya, dari Akang yang dari teknik elektro, Kang. Ya. Dari teknik elektro dan dari perencanaan wilayah dan kota, harap menghubungi admin IG-nya BKA ITENAS ya. Nanti door prize-nya akan diberikan oleh panitia. Lalu selanjutnya di sini ada pemenang kuis ITENAS juga ya, yang tadi pagi sudah dilaksanakan di Instagram kemahasiswaan.itenas. Nah, ini kedua pemenang tersebut yaitu Ed Ahmad R dan Putri Silvia. Nah, ini untuk pemenang kuis juga dapat menghubungi admin atau panitia atau langsung menghubungi Instagram kemahasiswaan ITENAS. Nah, berarti sudah dapat semua ya door prize dari penanya terbaik dan dua pemenang kuis. Lalu di sini kami tutup. Terima kasih banyak kepada Ibu Olivia dan Kak Yunita atas waktunya dan ilmu yang sangat bermanfaat. Di tengah bulan Ramadan ini kita jadi nambah ilmu juga. Walaupun di sini kan identik teknik itu identiknya tomboy ya, banyak laki-lakinya gitu. Jadi di sini benar-benar fresh juga gitu, dapat ilmu baru. Nah, selanjutnya di sini ada dokumentasi juga ya untuk peserta Zoom, boleh dipandu oleh panitia. Untuk dokumentasi di peserta Zoom, di halaman pertama lalu di halaman kedua, halaman ketiga, cukup ya sampai halaman ketiga. Baik, demikian seminar hari ini. Kami sampaikan terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti. Alhamdulillah,
acara hari ini berjalan lancar dan kita mendapatkan banyak sekali ilmu dari kedua narasumber kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi berdiri pada tahun 1972 bertujuan untuk melakukan kegiatan pendidikan seluas-luasnya termasuk di dalamnya mendirikan perguruan tinggi. Bapak Insinyur N. Mansur Wiratmaja sebagai ketua, Ibu Insinyur Suciati Bunarto sebagai sekretaris, dan Bapak Darmawan SH sebagai bendahara. Pada tanggal 14 Desember 1972, berdirilah Akademi Teknologi Nasional yang pada tahun 1984 menjadi Institut Teknologi Nasional atau dikenal dengan ITENAS. ITENAS terletak di Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Bandung merupakan kota metropolitan dan pusat inovasi teknologi di Indonesia. Pada tahun 2015, mulai bergabung menjadi bagian dari UNESCO Creative Cities Network. Institut Teknologi Nasional Bandung memiliki visi yaitu menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains, dan seni yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan baik di lingkup nasional maupun global berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi. Melalui Tridharma Pendidikan yang berkualitas, ITENAS terus berkomitmen menciptakan karakter bangsa yang cerdas dan unggul, serta bermoral tinggi. ITENAS terus meningkatkan infrastruktur agar tercipta pembelajaran yang kondusif. ITENAS adalah perguruan tinggi swasta yang memfokuskan diri pada bidang teknologi, engineering, dan desain. Memiliki 3 fakultas yang di dalamnya menaungi 14 program studi S1, dan 3 program studi magister. Dari semenjak didirikan hingga sekarang, ITENAS sudah menghasilkan lebih dari 20.000 alumni yang telah ikut serta dalam pembangunan bangsa dan berkiprah baik di tingkat nasional maupun internasional. Menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan juga kompetisi yang sangat ketat, ITENAS telah memiliki grand design, di mana targetnya yaitu adalah pada tahun 2025 menjadi 10 besar PTS se-Indonesia. Sejumlah program unggulan telah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah penguatan SDM. Dosen didorong untuk studi lanjut S3 dan juga mengurus jabatan akademik. Kemudian keunggulan pada lulusan, di mana kami akan melakukan evaluasi kurikulum dan juga memperbaiki proses pembelajaran, penguatan pada kegiatan kemahasiswaan, baik di level nasional maupun di internasional, penguatan kepada hasil-hasil riset dan inovasi yang akan memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa dan negara, dan program lainnya yaitu adalah perbaikan pada tata kelola atau manajemen yang diharapkan akan memperlancar semua proses akademik maupun proses administrasi sehingga ITENAS akan bisa beradaptasi dan mampu berjalan dengan cepat. Demi mendukung proses pelaksanaan Tridharma Pendidikan, kerjasama antar institusi pendidikan dan industri baik dalam dan luar negeri terus ditingkatkan. Hingga kini, ITENAS mencatat 114 kesepakatan kerjasama yang sudah dilaksanakan dan masih terus berlangsung. ITENAS
terus berkomitmen untuk membantu bangsa dan negara dengan menggali potensi dan membina prestasi setiap individu yang tergabung di dalamnya.